Pesawat kargo terbesar di dunia, Antonov-124-100 milik Ukraina mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat, BJB, Kertajati, Majalengka pada 22 Maret 2023. Dikutip dari media sosial resmi bandara, Infobiz, pesawat tersebut berhasil landing sekira pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam kemudian, Antonov-124-100 dengan nomor register UR-82007 kembali terbang meninggalkan BJB, dengan mendaratnya Antonov pesawat kargo terbesar di dunia di BJB, menunjukkan bahwa Bandara Kertajati mampu menampung pesawat berbadan besar dan akan menjadi magnet ekonomi daerah, dengan spesialisasi yakni pengangkut barang-barang berukuran besar. Antonov-124 mengangkut mesin-mesin yang berukuran besar, tulis akun Infobiz. Sementara belum ada keterangan resmi dari bandara terkait kedatangan pesawat tersebut, pesawat Antonov An-124-100 pesawat buatan Ukraina yang memiliki kapasitas muatan sampai dengan 150 ton, pesawat Antonov An-124-100 dirancang oleh Antonov ASTC di Kiev, Ukraina. Seri ini memiliki panjang 69,10 meter dan tinggi 21,08 meter. Untuk rentang sayapnya memiliki panjang 73,30 meter dan 26,28 meter untuk area sayap. Antonov An-124-100 memiliki kecepatan jelajah 800 brake 850 km per jam dan dapat menempuh jarak 15.700 km. Pesawat ini dirancang untuk pengiriman kargo jarak jauh dan pengiriman kargo ukuran besar dan berat dari udara, termasuk mesin, peralatan, dan pasukan.